Halo Chess, jumpa lagi dengan saya Rofiki Chess. Baik, di video ini saya akan menampilkan sebuah partai catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh sang legenda Paul Morphy saat menghadapi George William pada tahun 1858 dalam tema Gambit Raja. Di sini Paul Morphy sebagai putih membuka dengan E4 dan dijawab E5, pion F4 dan pion makan pion, kuda F3, pion G5 dan pion H4. Hitam mendorong pion menyerang kuda dan kuda E5. Di sini pion H5 masih menjadi opsi terbaik kawan-kawan. Tapi hitam tidak memainkan itu, dia memilih pion D6. Kuda makan pion dan gajah E7 menekan pion dua kali. Paul Morphy mengabaikan dan mendorong pion D4. Gajah makan pion skak, kuda F2 dan sebuah langkah yang kurang akurat dari hitam. Gajah makan kuda skak, raja makan gajah. Putih kehilangan hak rokade. Namun perlu diketahui teman-teman, perwira yang menyerang jangan ditukar dengan perwira yang bertahan, karena itu adalah langkah kurang akurat. Oke, kita lanjut. Di sini hitam mengeluarkan kuda ke F6 mengancam pion dan kuda C3 melindungi pion. Kemudian menteri E7 menambah tekanan. Apakah Morphy akan mempertahankan pion? Ya, itu bukan tipikal Paul Morphy. Morphy di sini memainkan gajah makan pion, kuda makan pion, dan kuda makan kuda. Menteri makan kuda dan gajah ke B5 skak. Hitam di sini tidak boleh menutup dengan pion, gajah ataupun kuda kawan-kawan, karena ada potensi benteng ke E1 dan serangan X-ray mendapatkan menteri. So, di sini hitam harus menggeser raja dan langkah terbaiknya adalah raja ke F8 untuk memperpanjang nafas. Dan gajah skak, raja terpaksa ke G8 dan manuver cliff benteng H5. Ya, untuk melancarkan skak di peta G5. Hitam mengantisipasi dengan gajah ke F5 untuk menutup kemungkinan serangan benteng. Tapi setelah menteri D2 kembali mengulang ancaman tersebut, maka hitam memainkan gajah ke G6. Dan setelah benteng A digeser ke E1 mengancam menteri, dan apabila menteri kabur kemanapun dia akan terjebak, dan paling utama adalah skakmat di baris ke-8. Tepat pada posisi ini hitam langsung menyerah. Serangan yang bertubi-tubi yang sangat keren dari Paul Morphy. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung saya dengan like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.